Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So hari ini pukul 11, sekejap lagi kita punya kelas, kita akan sambung tentang chemical bond, type of chemical bond. So kita dah pergi pada ionic bond, kita dah pergi pada covalent bond. So hari ini kita masuk pada hydrogen bond. So hydrogen bond, so what does mean by hydrogen bond? Hydrogen bond are attraction forces between hydrogen atom di antara unsur hidrogen, atom hidrogen dan juga atom yang mempunyai keelektronegatifan yang tinggi, high electronegativity. For example here, dia bagi contoh dekat sini, nitrogen, oksigen dan juga fluorine yang mempunyai daya electronegativity yang tinggi. Oh, sorry, tak nampak. Nah, nitrogen, oksigen dan juga fluorine, which is that has high electronegativity. Okey, apa yang dimaksudkan dengan electronegativity? Okey, dia merujuk kepada keupayaan sesuatu atom untuk menarik pasangan elektron, khususnya pada hidrogen ni tadi. Okey, menyebabkan berlakunya ikatan di antara nitrogen dengan hidrogen, oksigen dengan hidrogen, fluorin dengan hidrogen. Nama ikatan tersebut adalah ikatan hidrogen. Dia bukanlah melibatkan perkongsian, dia bukan melibatkan pendermaan atau penerimaan, tetapi dia melibatkan ikatan di antara atom yang mempunyai keupayaan untuk menarik elektron. Dia macam magnet, dia boleh tarik. Dia boleh tarik, tarik siapa? Tarik hidrogen. So kita panggil dia ikatan hidrogen. Contohnya dalam kehidupan seharian kita, rambut kita ni. Okey. Rambut kita, okey, saya sebelum kita bagi pada contoh rambut kita tu, kita tengok rambut dulu lah. Mai. Okey, rambut kita terdiri daripada unsur protein, protein molekul. Okey, kadang-kadang rambut kita ni boleh melekat antara satu sama lain. Okey, tapi tak kuat. Kerana apa? Kerana wujud, kerana ada atom, atom oksigen dan juga hidrogen yang akan membentuk ikatan hidrogen. Tetapi pada waktu, pada ketika waktu kita mandi, bila kita mandi rambut kita akan basah, betul? So bila basah, apa yang akan berlaku sebenarnya? Okey, tengok sini. Okey, ini adalah contoh, ini rambut kamu sebelah sini, helai rambut, satu helai rambut, sebelah sini pun satu helai rambut, kemudian ada air. So air itu nanti akan menyebabkan berlakunya ikatan hidrogen di antara rambut dan juga air, menyebabkan rambut kamu melekat. Melekat rambut, air rambut, rambut air rambut, semua melekat semua. So kamu kena keringkan dulu, baru kamu akan boleh rapikan rambut. Macam mana lekatan ataupun ikatan hidrogen tu berlaku? Okey, di tengah-tengah ni adalah molekul air. So di tengah-tengah ni adalah molekul air. Hidrogen yang ada pada protein ni, nampak ni, hidrogen yang ada pada protein ni tadi akan tertarik pada oksigen ni tadi. Oksigen ni menarik H ni. H ni ada pada mana? H ni ada pada H ni tadi, tak gerak mouse saya. H ni gerak, H ni datang daripada helaian rambut tadi tu. So dia tertarik pada molekul air. Yang sebelah sini pula, oksigen yang ada pada protein molekul ni menarik hidrogen yang ada pada molekul air. So menyebabkan berlakunya lekitan. So melekat antara satu sama lain. Rambut-rambut kamu tu melekat, melekit. Bukan melekit dan melekat. Ha, sebab tu bila kamu mandi, rambut nampak macam rapat-rapat je semua. Ha, so disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh hydrogen bond. Okay. So itu contoh dalam kehidupan seharian. Dia rambut dia melekat, stick together. Ha. Contoh lain pula, kan selalu kalau kita tengah baca buku ataupun baca novel, buku yang besar ataupun surat khabar, biasanya kita akan jilat lidah, lepas tu kita akan buka muka surat. Ha, kalau susah nak buka muka surat tu kan. Okay, itu kerana itu pun salah satu contoh hydrogen bond. Okay, macam mana keadaan tu berlaku? Okay. Yang ini kamu tengok gambar rajah 5.15 ni. Okay, paper cellulose. Maksudnya kertas lah kita. Kertas yang kita gunakan untuk menulis ataupun membaca kertas buku tu lah, kertas surat khabar. So, dia mengandungi cellulose. Cellulose ada unsur oksigen dan juga hidrogen di situ. Jadi, bila kamu jelikan lidah, ambil jari, lepas tu ambil sikit air liur. Okay, kamu punya saliva tu. So dia ada mengandungi molekul air dekat situ, H2O. So ada H2O dekat situ, kamu sentuh sentuh buku ataupun sentuh permukaan kertas, dia akan menyebabkan berlakunya ikatan ikatan hidrogen tu tadi. So water molecules on the wet finger will form the hydrogen bond with cellulose on paper. So menyebabkan berlakunya lekitan.
the paper will stick to your finger. Dia akan melekat dekat jari jari kamu. Okey, ini contoh ikatan ikatan hidrogen. So ikatan hidrogen, selagi sekali kita ulang, adalah salah satu jenis ikatan di antara hidrogen dan juga atom yang mempunyai daya yang mempunyai elektronegativiti yang tinggi. Contohnya nitrogen, oksigen dan juga fluorin. Kalau kita tengok jadual berkala tu, lagi ke kanan dia punya elektronegativiti dia lagi tinggi. Okey. So itu ikatan ikatan hidrogen. Baik. Kita tengok seterusnya. Dia kata effect of hydrogen bond on the physical properties of substances. So apa kesan ikatan hidrogen terhadap sesuatu sifat fizik bahan? Compound in the form of liquid reach a boiling point when the attraction forces between molecule are overcome in covalent compound of ethanol. So dia bagi contoh dekat sini alkohol lah, ethanol. There are hydrogen bond form between molecule other than weak van der Waals attraction forces. Strong hydrogen bond are difficult to break. More heat energy is required to overcome the weak van der Waals attraction forces besides breaking the hydrogen bond. As a result, the boiling point of ethanol is high. Other than that, molecules like fluorine, which do not form the hydrogen bond, have a lower boiling point compared to ethanol. So, ini bermaksud mana-mana unsur atau mana-mana sebatian substances yang mempunyai ikatan hidrogen, dia akan mempunyai takat didih yang tinggi, boiling point yang tinggi, kerana more heat energy to overcome the hydrogen bonding. So kalau kita tengok dekat sini, dia comparekan klorin dan juga alkohol. So kalau kita tengok di sini, okay, mari kita tengok. Ethanol ni dia larut dalam air. So the solubility of ethanol in water is due to the formation of hydrogen bond between ethanol and water molecule. So kalau kita tengok sini, bila alkohol tu dimasukkan ke dalam air, berlakunya ikatan hidrogen. Akan berlakunya ikatan hidrogen di mana? Di sini. Okey. Ni ada H, ada O, ada H. Ini H2O, ini molekul air, dia terikat di sini. Ni. Dia berikat dengan molekul dengan atom hidrogen yang terdapat pada etanol tu tadi. So, the hydrogen H atom in ethanol molecule can also form a hydrogen bond with oxygen atom from water molecule. So daripada air pun dia boleh menghasilkan ikatan hidrogen. So balik pada klorin tadi, kalau Cl2, klorin ni tadi tak ada sebarang ikatan hidrogen. Dia tak terbentuk melalui ikatan hidrogen, menyebabkan takat didih dia rendah berbanding dengan alkohol. So itu sifat yang berlaku pada sesuatu sebatian apabila adanya ikatan hidrogen. So kalau kita tengok sini, strong hydrogen bonds. So kat sini point dia penting. Strong hydrogen bonds are difficult to break. Ikatan hidrogen tu amat sukar untuk dipisahkan. So dia memerlukan lebih banyak tenaga haba untuk mengatasi ikatan tersebut. Alright, so mari kita tengok kepada 5.5 pula. Jenis ikatan yang seterusnya iaitu dative bond. So dative bond ni macam mana dative tu? Apa yang dikatakan dative bond ni? Okay, kita tengok contoh yang diberi dekat sini. Hydrogen plus, kita ada hydrogen plus kat sini. Hydrogen plus, H plus. Oh, sekejap H plus. H plus bermaksud dia telah mendermakan elektron. So dia dah tak ada apa-apa elektron dah. Sebab hidrogen elektrovalensinya hanya ada satu. Dia perlu berkongsi ataupun menerima elektron. Barulah dia akan jadi stable. Dapat susunan oktet ataupun duplet. Susunan duplet lah, stable. Kenapa kata duplet? Sebab mesti ada dapat dua. Hidrogen ada satu elektron. Jadi sekarang ni H+. H ni tadi dia dah hilang elektron. Tak nampak. Okay. So dia jadi H+ maksudnya dia dah lose elektron. So dia tak ada apa-apa. So kisah ni tadi dia kata I do not have a electron, any electron, sebab dia dah dermakan.
So sekarang ni dia ada satu sebatian nama dia NH3 ataupun kita panggil ammonia. Ammonia ni dia ada pasangan elektron. I have a pair of electron to be shared. So dia bagi dua-dua tu. Dia kongsi, dia bagi dua-dua tu. Wow, I have achieved duplet electron arrangement. Maksudnya walaupun H+ ni dah hilang elektron, dia masih lagi boleh mencapai susunan oktet ataupun mencapai susunan duplet daripada perkongsian dengan ammonia. Perkongsian dengan ammonia akan menghasilkan sebatian ammonium NH4+. Daripada NH3 tadi, NH3 dia berubah jadi NH4+. Baik, macam mana secara lebih lanjut kita mari kita tengok contoh. Dia bagi contoh dekat sini, dia bagi contoh air, molekul air. Okey, molekul air kalau kita tengok kat sini, okay, saya buka satu lembaran barulah, senang kita nak tengok. Blank dokumen. Okey, saya luis structure bagi air. H O H. So oksigen dia ada, hidrogen ada satu elektron valence, pun ada satu elektron valence. Okey, kemudian kita buat molekul air pula. Air saya buat warna hitam. 1 2 3 4 5 6. Elektron valence bagi oksigen ada 6. Okey, yang berkongsi dengan oksigen adalah atom hidrogen. Okey, ini perkongsian sharing. Okey. Sekarang ni datanglah tiba-tiba satu unsur hidrogen. Sorry, ion hidrogen. Datang kepada satu molekul air yang dah stable. Nampak ke ni? Sebab sikit. Okey. Yang ni miskin. Yang ni dia tak ada elektron. So dia pun datanglah menagih simpati kepada orang yang kaya ni ah. Dia dah kongsi dengan dua atom hidrogen dekat sini. Sini dah ada, sini dah ada. So dia nak kongsi lagi. So dia nak kongsi daripada siapa? Dia nak kongsi daripada oksigen lah. Sebab oksigen ni ada lagi satu pasangan, dua pasangan. Two pair of electron. So ni tak ada dah. Ni tak ada apa-apa. Kenapa kita kata tak ada? Sebab dia dah wujud dalam ion. Dia dah bagi elektron tu pada mana-mana atom. So dia dah tak ada. Dia tak ada apa-apa. Jadi molekul air yang baik hati ni ada oksigen ni. So dia pun bagilah. Dia kata, saya ada pasangan lagi. Saya ada pasangan elektron lagi kat sini. Saya ada kat sini, saya ada yang ni juga. So ambillah salah satu. Dia tak boleh ambil dua-dua pasang eh. Sebab hidrogen untuk mencapai susunan elektron arrangement yang stabil, dia hanya perlukan dua elektron valence, dua elektron saja pada elektron valence. So dia ambillah satu dekat sini. So bila dia ambil satu, maka terhasillah ion hidrosonium yang mana dia punya Lewis structure dia macam ni. So saya buat okay. H. Ya, ini hidrogen punya, ni hidrogen punya. Okey, warna biru. Yang ni oksigen punya, ni oksigen punya. Yang ini tadi dia dah bagi dekat H ni tadi. So ada lagi satu extra. Kalau kamu perasan, X ni tadi elektron pada H. X ni elektron pada H. X ni pun elektron pada H ni. Ini tak ada, nampak. Dia tak ada apa-apa, tapi dia dapat dua ni daripada directly daripada oksigen tu. Oksigen tu yang bagi. So menyebabkan ion molekul air tadi mendapat pahala, maksud dia charge positif lah. So dia wujud dalam keadaan ion hidroxonium ion, kita panggil hidroxonium ion. Okey, contoh lain pula, kita ada ammonia. Ammonia tadi saya kata NH3, dia punya formula molekul adalah NH3. So yang mana kalau kamu rujuk pada jadual berkala, nitrogen mempunyai 5 electron valence. Electron valence dia 5. So kalau kita lukis dia punya Lewis structure, Lewis structure kena rujuk balik ikatan jadi macam Lewis structure. Okey, saya lukis electron valence bagi nitrogen dulu. 1 2 3 4 5. Yang mana satu-satu-satu ni dah berkongsi dengan hidrogen guys. Dia dah berkongsi dengan hidrogen. So saya tulis H. Okay, electron valence bagi hidrogen kat sini X. Sini X. Sini X. Dia dah berkongsi. Dia dah pairing melalui ikatan covalent. Lewis structure
ikan covalent untuk amonia macam ni. Jadi sekarang dia ada extra pasangan kat sini. Ada dua elektron. Eh, kenapa? Nak kencing ke? Azik, Azik, Azik. Buka kat atas. Dia nak, dia ada dua pasangan elektron kat sini. Eh, dua pasangan. Sorry. Satu pasangan elektron. Ah, kau suruh pukul. Okay, ada satu pasangan elektron. Okay, sekejap eh. Continue sekejap.